Assalamualaikum, apa khabar semua? Oh, marvelous. Okey. Nah, sekarang ni saya nak wawarkan lah. Ada seorang ni, salah seorang kita punya penjualan, iaitu kek lapis Sarawak. Yang peliknya ni, dia ni bukan orang Sarawak, tapi dia boleh buat pula kek Sarawak tu. Memang sedap, memang marvelous, sebab saya dah makan dan sahabat-sahabat lain pun dah makan. Semalam kita pergi hantar seorang satu test-test lah. Maknanya malam lah, siang dah tak boleh lah makan, puasa. Jadi kita try call dia sekejap, tengok apa cerita dekat dia. Halo, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Aduh, dia Sazwana Jaafar. Oh, sensasi. Tengah buat kuih ke tu? Nak tanya sikit lah, dari mana datangnya kepakaran atau yang lain daripada yang lain? Jadi saya ada pelik sikit, memang dia punya rasa ada jampi serampah ke apa-apa tak? Okey, pasal kek lapis tu, sebenarnya saya bukannya pada buat kek kan, tapi saya suka makan kek. Saya suka makan kek. Jadi saya buat dulu first untuk makan sendiri. And then teringat masa saya duduk kat Sarawak dulu, saya teringatlah rasa dia sama macam yang saya nak. Benda ni why not kita share to everyone. Kita share so dia orang pun boleh rasa makanan original Sarawak macam mana. Okey. Jadi saya nak tanya, dalam banyak-banyak ni banyak-banyak pula dah. Dalam sekarang ni, buat masa sekarang ni, berapa banyak jenis flavor ataupun jenis dia kan? Dia macam-macam, ada butterscotch, ada coklat. Jadi saya nak tahu berapa banyak sekarang ni yang ni yang telah dibuat lah. Okay, kalau flavor dia, kita ada butterscotch, lepas tu kita ada evergreen, choco mints, chocolate, Horlicks. So I nak buat lain pada lain. Okay, kalau flavor dia, kita ada butterscotch, lepas tu kita ada evergreen, choco mints, chocolate, Horlicks. So I nak buat lain pada lain. I create apa? Ferrero Rocher punya kek lapis lah. Kek lapis Ferrero Rocher lah. So special dia kita ada Bueno, Princess Bueno. It's mixed dengan coklat lah. Satu lagi kita buat juga as how customer prefer. Kalau dia nak macam kopi, Nescafe, Milo, kek lapis. So kita tetap buat juga. Kita boleh buat juga. Okey. Oh, hebat, sedap-sedap tu. Sedap, sedap. Jadi saya nak tanya sikit. Sebab dulu memang pernah tinggal di Sarawak. Jadi memang boleh bercakap Sarawak lah ni. Okey, dulu saya duduk Sarawak 10 tahun. 10 tahun saya duduk kat Sarawak. Saya menetap di Sri Aman dan sekolah semua kat sana. Ya, rapatlah pola kita. Kelakar Sarawak lah kita tu. Madah diri jual kek kopi Sarawak. Kelakar Sarawak. Dah separuh macam orang Sarawak tu. Aduh, hai. Baru nyengam. Jadi, penghantaran segala biskut lagi aduh. Mun penghantaran kuih-kuih tu pula macam ni. Maki pos kah, COD kah? Ya, siapa-siapa nak COD dan post, ada orang tu, orang belakang tu, Sarawak sesat. Ya, orang set post lah. Tapi sekarang post lah, sedang. Rindu kami dengar kita call, maklumlah bunyi, tapi bunyinya macam bunyi orang Seri Aman tu. Orang Seri Aman. Jadi saya dah apa-apa lagi. Okey, jadi pada mereka yang nak mesannya kelak, bolehlah. Kelak boleh tengok dia ada nombor lelak di debah tu kami kah. Jadi jadi lain apa pesanan kita tik kepada yang nak beli lah di luar ni macam ni. Siapa orang Sarawak situ duduk Semenanjung, mun kita mau makan kek lapis Sarawak, jauh nak mau pulang sia, sedahal. Okay, kalau kita menang kami jak boleh pulang untuk kita. Oh. Okey, mun macam ni okeylah. Jadi kita akan jumpa lagi. Jangan lupa nak kami pun lah. Ferrero Rocher. Jangan lupa kami dulu kami pada awal. Okey, boleh ha? Ndok.
Orang Seri aman. Okey, bah. Kelak kita jumpa lagi. Apa-apa kelak kita roger. Okey. Salam ke abang dah di sebelah. Oh. Alright. Peace.